gambar ya, cek tunjuk dulu di depan. Oke. Coba akan sampel gambar ini. Tengok dulu. Lepas itu kita akan berbincang tentang gambar ini. Warna apa kah warna benda yang cikgu tampal nih? Biasanya kita bawa pergi mana nih? Di perkelah. Kita pergi? Perkelah. Di mana kita selalu perkelah? Di pantai. Selalu perkelah? Di pantai. Di pantai. Jadi ini adalah contoh gambar berkelah di tepi pantai. Tajuk pelajaran kita hari ini pun berkelah di tepi pantai. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana suasana berkelah di tepi pantai. Oke, kita ada petika di sini. Kita akan baca petika ini sama-sama nanti untuk mengetahui apa cerita tentang berkelah di tepi pantai. Baca dengan tajuknya dulu. Berkelah di tepi pantai.
yang kita baca tadi ya, teks yang kita baca. Oke, tengok sini. Dan tetapi karena lalu sambil supaya. Oke, siapa tahu apa fungsi ini? Ada, aku tahu. Dan. Ah, untuk apa nih? Dan. Dua orang dan untuk satu orang dua pekerjaan. Saya dan kawan saya. Ah, contohnya saya dan kawan saya. Jadi dan itu adalah kata umum yang perlu kita gunakan dalam menyambung satu-satu ayat. Nah, macam apa kata tadi? Dan itu menyambungkan dua perkara yang kita lakukan. Contohnya saya dan adik pergi bermain bola. Bola. Oke. Kalau tetapi macam mana ayat dia? Saya suka bermain di dalam rumah, tetapi apa saya suka bermain di dalam rumah? Oke. Saya suka bermain di dalam rumah, tapi kata saya suka bermain di dalam rumah. Oke, karena? Karena ayah saya sakit karena. Ayah berdiri dulu lima. Berapa ayah? Ibu saya sakit karena demam. Lagi sekali, belum sekali ayatnya. Ibu saya sakit karena demam. Ibu. Ibu. Lagi ada lagi yang mau coba karena oke apa? Saya menangis karena saya dipukul kakak saya. Oke. Saya menangis karena saya dipukul oleh kakak saya. Lalu. Coba orang lain pula buat ayat. Oke, coba Tira. Lalu. Saya lalu. Bukan lalu yang kita mau melimpas di satu-satu tempat, bukan? Hah. Apa tuh? Lalu, perkara satu perbuatan satu kerja yang kita buat tapi dalam masa yang sama. Dekat. Nah, hampir-hampir sama. Nah, contohnya? Lalu, sudah pernah kita buat nih? Ikhwan, boleh kan Ikhwan? Saya suka beli. Oke, Asmawi. Saya ke rumah Aswan. Saya berlari, lalu terjatuh. Saya berlari, lalu terjatuh. Oke, kalau sambil? Saya Kakak saya membersihkan rumah sambil mendengar lagu. Kalau supaya? Ayah saya berpesan supaya saya. Coba Irma, coba. Ayah saya berpesan, sambung sejaya tadi. Supaya jangan bermain di berhampiran kawasan yang berbatu-batu. Oke, lagi sekali ayah sempat terputus tadi. Sekali lagi ayah saya berpesan supaya saya tidak bermain di kawasan yang berbatu-batu. Oke, bagus. Jadi penggunaan kata umum ini semua ada fungsi dia masing-masing. Nah, macam yang kita sudah sebut tadi, dan itu menghubungkan antara dua perkara, tetapi pula melakukan suatu perkara yang bertentangan. Misalnya saya minum, adik saya makan. Contohnya macam itu kan, tetapi. Oke, karena pula untuk menyatakan sebab. Contohnya saya tidak pergi ke sekolah karena demam, sakit ataupun demam. Itu menyatakan sebab. Lalu saya sedang lalu di pusat jantung. Melakukan dua perkara dalam masa yang hampir sama. Macam yang kita sebut tadi ayatnya lah. Oke, sambil pun juga melakukan satu-satu perkara dalam masa yang hampir sama, dan supaya pula kita lakukan ada sebab dia. Contohnya saya mau belajar supaya saya dapat nomor satu. Supaya ada sebab kan? Macam siapa yang dapat nomor satu. Jadi hari ini kita lihat lagi, kita coba buat quiz. Tahu quiz? Tahu. Quiz. Tapi mau soalan quiz ini? Okay, soalan quiz kita buat dalam kumpulan. Pilihan jawaban ada di depan, pilihan jawaban ada di depan sini. Dan tapi karena dan banyak lagi di depan. Oke.
Bulan? Dua. Dua dan kumpulan? Tiga. Tiga, oke. Tengok soalan dulu. Sebelum kita pilih soalan itu, tengok soalan, pikir-pikir dalam hati apa jawaban yang sesuai untuk soalan ini. Sebab kita akan gunakan soalan itu dalam susunan kumpulan. Oke, kumpulan satu, kumpulan ini. Kumpulan siapa nama betul? Iqbal. Kumpulan Atira dan kumpulan Wafa. Oke, kumpulan satu, kumpulan dua, kumpulan tiga. Satu soalan yang betul, kita bagi tiga marka. Berapa marka? Tiga. Tiga, oke. Jadi cikgu akan ikut sahaja susunan nomor ini mengikut giliran sini. Boleh? Boleh. Oke, soalan ini jawabannya di depan ini, pilih sahaja. Siapa ada setiap dalam kumpulan itu mesti menjawab. Mesti jawab soalan. Jadi di sini ada tiga orang dalam satu kumpulan. Jadi kumpulan ini mungkin salah satu staff tidak akan menjawab, sebab kalau menjawab nanti dia akan terlebih, soalan cikgu pun tidak hanya 10 saja kan. Oke, kita lihat kumpulan satu, soalan satu. Oke, coba baca soalan dan jawaban. Tidak pergi ke sekolah karena demam. Oke, bagus. Berapa marka itu kumpulan satu? Tiga. Nomor 2, kumpulan 2. Oke, coba Hazik. Jawab baca soalan. Kamal dan adiknya membina istana pasir. Oke, betul kan? Betul. Oke, kemudian kumpulan 3. Siapa yang coba? Oke, Wafa. Saya membaca selas kebang sambil minum cawan kopi. Oke, betul kan? Betul juga. 3, sambil minum secawan kopi. Oke, masuk giliran yang kedua untuk pusingan. Nah, pusingan kedua kumpulan satu. Oke, Aswan. Nomor empat. Oke, baca. Nomor apa? Ya, nomor empat sekarang. Kamran suka makan nasi lemak. Pilihan jawaban di sebelah. Kawan-kawan boleh juga bantu. Kamran suka makan nasi lemak. Dan dia tidak suka makan roti canai. Ah, betul kan? Kamran suka makan nasi lemak dan dia tidak suka makan nasi roti canai. Salah. Oke, kita itu ahli kumpulan. Ahli kumpulan? Oke, coba Asmawi. Kamran suka makan nasi lemak dan makan roti canai. Kenapa jawaban yang sama? Salah. Kalau bantuan ada betul dua, tapi ini bantuan pun salah, kosong marka sudah. Oke, kita tengok kumpulan yang kedua, kumpulan nomor 5. Oke, Akira. Asik sudah tadi kan, Akira? Tidak. Datuk ke rumah Pak Lo membawa buah durian dan manggis. Oke, betul ya. Jadi 2-3 marka untuk kumpulan yang kedua. Oke, kumpulan 3. Kumpulan 3 dan 3. Oke, selesai. Soalan nomor 6. Amin. Didenda karena tidak menyiapkan kerja sekolahnya. Ya, amin. Didenda karena tidak menyiapkan kerja sekolahnya. Oke, 3 marka. Oke, seterusnya kumpulan satu lagi. Bal, soalan nomor 7. Nih ya. Assalamualaikum, memakai payung. Boleh jawabkan? Giling memakai payung. Jawaban pilihan di sebelah itu tidak dibasahi hujan. Giling memakai payung supaya tidak dibasahi hujan. Iya, bagus. Supaya tidak dibasahi hujan. Tiga marka. Oke, seterusnya kumpulan dua ada. Salah nomor 8. Nah, baca buku cerita sambil mendengar radio. Oke, bagus ya. Tiga marka juga. Oke, kumpulan tiga siapa? Yang salah satu. Aikwan. Ini soalan nomor 9 ya sekarang. Nah, yang terakhir, apa balon itu cantik? Rumah banglo. Rumah banglo itu cantik. Cantik.
Pilih jawaban. Pilihan jawaban di depan. Siapa yang tidur tempat lain? Cadarnya terlalu mahal. Jawabannya apa? Dan. Dan. Oh. Oke. Okay. Dibantu oleh kumpulan. Di kumpulan. Siapa yang tidur? Nomor 9. Rumah banglo. Banglo. Banglo itu cantik. Tetapi harganya terlalu mahal. Oke, okay, bagus. Tetapi. Jadi dua markah sebab dibantu saja. Oke, okay, jadi kita lihat di sini. Pusingan ketiga sebab kita cuma ada 9 orang saja yang menjawab tuh walaupun ada bantuan. Kita lihat kumpulan 1 berapa markah? 6. Kumpulan 2 berapa markah? 9. Kumpulan 3 berapa markah? 7. Hah? 6 tambah 2 berapa? 7. 8. Oke, jadi sekarang ini pemenangnya siapa? Kumpulan 2. Kumpulan 2. Tepukan untuk kumpulan 2. Tepuklah sama-sama. Oke, bagus. Siapa yang kedua? Siapa? Soalan semua satu jawaban.
tempat pertama. Karena dia rajin hari esok ya. Mungkin dulu nih dan antar Pak Cikgu.